Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan rahmanallah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita Allah sementara berikan kemudahan untuk senantiasa menyelaraskan maksud dan tujuan kita dicipta olehnya, yakni hanya untuk beribadah. Semoga apa yang telah Allah sementara berikan berupa karunia, kemudahan, nikmat menjalani segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya, demikian juga apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan, maka insya Allah kita telah merasakan kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian apapun permasalahan yang kita rasakan atau kita hadapi saat ini dan akan datang. Karena itulah merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah Allah ingkari. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Semoga hal ini benar-benar kita fahami dan kita yakini, sehingga insyaallah kita menjadi hamba yang istiqomah dalam ketaatan untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus, jalan yang telah Allah berikan nikmat kepada para anbiya, siddiqin, shalihin dan syuhada. Amin ya rabbal alamin. Masa muslimin wa muslimat rahimallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah untuk beberapa hari ini telah kita lakukan berbagai macam amalan solih sebagaimana yang telah dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW dan sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in. Insyaallah walaupun kita mungkin terbiasa melakukan aktivitas yang ada di bulan Ramadan seperti halnya puasa, qiyamul lail, kemudian juga tilawah, sedekah, tapi tentunya untuk Ramadan kesamaan itu bisa jadi kesamaan yaitu amalannya, ibadahnya. Namun tentunya Allah benar-benar memberikan yaitu kepada umat Rasulullah SAW yaitu kemuliaan dengan berbagai macam keutamaan di bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Sehingga disinilah yang kemudian kita sama-sama berupaya untuk memaksimalkan diri untuk benar-benar menjadi hambanya yang taat, menjadi hambanya yang menganut Islam, ya, dan menjadi hambanya yang setia mengikuti semua apa yang telah Rasulullah SAW ya perintahkan, ya contohkan kepada kita melalui sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in, yang kesemuanya insya Allah didasari dengan ilmu. Insya Allah kita berusaha untuk memahami semua apa itu dengan ilmu, karena kita khawatir hadirin bahwa amalan yang mungkin kita yakini inilah benar, namun ketika ternyata kita pelajari dengan lebih detail lagi untuk kemudian kita mengambil dalil-dalil yang sahih, maka ternyata di sana ada kesalahan-kesalahan yang cukup membuat kita menyesal. Ya. Insya Allah dengan tidak ada rasa fanatisme golongan, kita hanya betul-betul fanatik pada kebenaran yang ada dari siapapun datangnya. Insya Allah terbuka jalan kita untuk benar-benar Allah berikan hidayah mana yang sebenar-benarnya. Inilah yang kemudian kita berusaha untuk berdoa padanya. Allahumma haridul haqqa haqqa wa rizatibah wa rizatibah wa rizatibah. Insya Allah semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan itu. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah Taala, dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dengan suatu amalan yang benar-benar spesial ini, kiranya Pak, insya Allah akan memberikan yakni
kontribusi kemanfaatan diantaranya semakin kita untuk senantiasa taat kepadanya yang benar-benar dilandasi akan adanya apa? Pemahaman dan kesadaran bahwa kita malu kepada Allah untuk tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, malu kepada Allah untuk kemudian kita tidak menjauhi apa yang Allah larang. Insya Allah, cobalah mungkin kalau bapak dan ibu serta kita semuanya, ya, kenapa kita puasa? Toh juga kalau kita berdiam diri dengan orang lain bisa kita makan. Nah, apa yang mendasari itu? Apa yang kemudian kita berbetah-betah lapar ini? Haus. Gak cuma Senin Kemis, gak cuma sehari puasa, sehari puasa, sehari tidak, tapi terus menerus satu bulan. Bukan waktu yang pendek, tapi kita mampu itu. Kalau bukan karena kita benar-benar memiliki rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Karena gak ada pak yang melihat itu. Silakan bapak, coba. Pas mau minum misalnya, gak ada orang. Apa yang mendasari kalau kita tahan minum itu? Kan Allah ya. Ini adalah merupakan suatu ibadah yang memang didasari sifat malu, yang memang malu itu sendiri dikatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna masita. Bahwa sebenarnya dikatakan sesungguhnya di antara perkara yang didapatkan oleh manusia dari kalimat-kalimat kenabian yang pertama adalah apabila kamu tidak malu berbuatlah sesukamu. Nah ini kan. Jadi malu itu ternyata dari kalimat-kalimat Nabi pertama. Sampai kemudian kalau kita tidak ada rasa malu, berbuatlah sesukamu. Seperti puasa, berbuatlah sesukamu untuk tidak berpuasa. Tentunya dari sini ya melebar atau meluas kepada amalan yang lain. Ya di sholatnya, ya zakatnya untuk dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab dan haulnya. Ya, kemudian haji atau umrohnya yang ketika kita mampu dan juga memungkinkan kita untuk berangkat tanpa berpikir panjang harta, tenaga, waktu, pikiran. Bagaimana? Dan kalau sudah benar-benar ada kemampuan kita untuk kesana, berangkat. Seperti itu. Demikian juga yang lainnya, ibadah yang lainnya yang berdasar pada rasa malu dari Allah SWT. Sehingga hadirin kaum muslimin Allah, maka ketika kita yang malu, maka diperintahkan saja. Bukan diperintahkan, ibadah. Ini sebenarnya bukan kalimat perintah untuk dikerjakan, tapi ini ancaman, peringatan yang kemudian kalau kita mengerjakan apa yang menjadi larangan Allah SWT dan meninggalkan apa yang Allah perintah, maka nantinya dari apa yang kita lakukan itu melahirkan atau membuahkan yakni siksaan atau balasan dari Allah SWT. Ini berangkat daripada apa? Ketika rasa malu telah hilang. Oleh karena rasa malu ini adalah merupakan ya kebiasaan-kebiasaan umat yang soleh, para ambiya sedikit soleh dan syuhada. Maka disinilah yang kemudian kita insya Allah pada Ramadan ya, yang insya Allah hanya kita dan Allah SWT yang tahu. Tidak hanya kita meninggalkan makan dan minum serta jimat di siang hari, kita pun juga meninggalkan apa yang menjadi perusak puasa. Pak insya Allah, kalau satu bulan penuh ya, kita lakukan itu dengan penuh kehusyuan. Dan malam harinya kita rinqiyah Ramadan, memahami bacaan-bacaan yang kita baca atau kita dengarkan dari imam. Pak insya Allah kualitas malu kita, sifat malu kita akan senantiasa meningkat. Dan insya Allah kita menjadi modal kita untuk menjadi hamba yang berbudaya malu. Tidak hanya dikatakan bahwa kita bangsa yang memiliki budaya malu, tapi malu dengan yang sebenarnya. Malu untuk sesuatu yang Allah larang. Malu kalau kita tidak melakukan apa yang Allah perintah. Insya Allah kalau kita ya alumni Ramadan ini lahir benar, berhasil, kalau jenengan menjadi pemimpin, minimal pemimpin di rumah tangga, pemimpin suatu komunitas RT, RW dan seterusnya sampai ke sana ke atas, Pak insya Allah jenengan akan menjadi yang pemimpin-pemimpin yang memberikan maslahat bukan mudharat. Inilah sebenarnya Pak Bu masalah bangsa kita ini yang dikenal bangsa yang berbudaya malu tapi justru malu-maluin. Nggih Bapak Ibu. Nggih malu-maluin. Ngeri banget. Dan mereka memang enggak tahu menau karena memang enggak punya malu itu tadi. Dan ternyata kalau kita tarik benang merahnya
tidak ada rasa malu ini berangkat dari apa yang telah menjadi janji iblis dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Di sana dikatakan qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya, kata iblis, karena engkau telah menghukumiku sesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Setiap kita mau berbuat kebaikan, ada setan atau iblis di depan kita, sampai kemudian kita tersesat, tersesat sebagaimana sesatnya si iblis ini. Bahkan tamu-tamu yang mengatakan thumma la'yannahum min baina aydihim, akan aku datangi dari depan mereka, wa min khalfihim dari belakang mereka, wa min aymanihim dari kanan mereka, wa an syama'ilihim dari kiri mereka. Apa akhirnya? Wala tajidu aktsarahum syakirin, maka engkau tidak mendapati kebanyakan dari mereka hamba yang bersyukur. Segala nikmat Allah SWT dipakainya untuk maksiat. Ini awalnya ketika orang iblis berhasil menduduki jalan Allah yang lurus, hadirin. Sampai kemudian juga si iblis ini juga mengatakan dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Hijr ayat 39, sama. Qala rabbi bima awaitani la uzayna lahum fil ardi wa la ughyinnahum ajma'in. Wahai Rabbku, oleh sebab karena engkau menghukumi aku sesat, maka si iblis mengatakan la uzayna, sungguh aku akan menghiasi di dunia ini sesuatu yang jelek menjadi baik. Adik, kemaksiatan dipandang sebagai kebaikan, ini adalah merupakan janji iblis. Bahkan dikatakan wala ughyinnahum ajma'in, dan sungguh akan aku sesatkan semua. Nauzubillah. Jadi kalau kita termasuk yang ditarget oleh iblis dan berhasil makan iblis ini, inilah hadirin Rasulullah. Semoga sekali lagi Ramadan benar-benar bulan yang memberikan tarbiyah kepada kita, sehingga nantinya kita benar-benar menjadi hamba yang Rabbani, bukan Ramadhani, hamba Allah yang benar-benar memahami bahwa kita hanya untuk beribadah, bukan untuk beribadah hanya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.